perpulungan sir cadate pertama lebih bujur sekatakan Tuhan sebab baca kita pulung ibas ingane dari ibas keadaan berjua-jua sini hamati kami kalimbubu kami sinura yang bergana apa yang kamu berundahan terus kubuang kalimbubu kami kalimbubu kami sinura yang bergana tah gua kia pengalongolo kami sian dalam memakarus kami kalimbubu sentabi kami anak berundu sian dalam kami lengah butuh beluh idah kami kalimbubu mulai kakak tua kami anda taruhkan kujabore anda ngoy arak-arak andu kami jenda ngoy luang kendu waktu andu maka tuh labo kau kami sedek pemedanggel pulung ibasingan anda kalimbubu maka ibas anda tetaplah dibatasi masu-masu ibas kesehatan du bagai pikir ibas pendahin du kalimbubu kami zanah bagai pe maka selanjutnya ikatakan kami menkam manabru kami bangun mergana apa yang pekam labo rendawahan izenda kami kalimbubu du ngatakan turut berduka cita setuhuna kalimbubu radur cedate ngeda kita kami pekalimbubu du cedek kalengan minate kami ibas kalawan kami lebas kalawasan kakak kami tulang kami sentua maka bagai mening kami manabang kami bagai peras beberi kami radu mindu gegeh lah kita man Tuhan maka bagai kakak tua ibas suari sendai ada kakak tua selamat jalan ni kami berbadu kakak tua harus lengat nami kap kami bagi tadi ibas tanah perantauan ada kakak tua ku ingat kakak tua tahun 20 aku ruku jenda kakak tua ibas psikologi ku kakak tua kami ada salah sadar abang kami mendapatkan makana pangkal kenai kami dedek tanah perantauan ada sebab ibas kami tak kami jaya nak beru kami megegeh menjumpaan maka sehat-sehat kami abang tetaplah jaga kesehatan dua min lagi pergi rumah ya kakak tua kami mendanggal ke kami ke kami kakak tua selamat jalan kakak tua ngau jumpa kamres nandeta grina res bapak anta grina kakak tua aku bisa beremen sebelum rana busur semenjual-jual kita grina perpulungan si cedate pertama-tama sini amanti kami kam kerina kalimbubu kami sinuraya mergana ras temandu senalanan suh kepuang kami kerina tentu ibas kita cedak hati yang dape tetap ngenda kita ngatakan bujur mandi bata ibas lakontas kalenda walau pe hiluh ibas mata tapi itu kita maka Tuhan tetap singarak-ngarak kita mungkin saya bicara bahasa Indonesia aja buat beberapa kami girik neni Freddy mama tahu kalian dari kecil dari mulai kecil sampai kalian dewasa sampai berumah tangga mama tahu sekali dan kalian tahu bagaimana mama sayang sama kalian selama mama sakit juga kalau mama ada di sekitar Bekasi pasti mama datang ke rumah. Kalau dibilang kehilangan, kita kehilangan semua. Kalau mama sama kak tua ini, sejarahnya sangat banyak sekali. Suka duka mama alami. Mungkin Girik, Neni, Freddy tahu itu semua. Tapi saya bersyukur kalau belakangan-belakangan ini kakak ini walaupun dia marah kadang kelihatan terlalu cerewet
tetapi hatinya memang baik. Makanya saya hanya minta buat Girik, Neni, Freddy, sayangi Bapak. Kalau sama Mama sudah enggak ada lagi yang bisa kita lakukan. Bapak masih ada, usianya juga sudah lanjut. Kalian harus sayangi Bapak semaksimalnya. Karena nanti kalau udah seperti Mama enggak bisa lagi, mau sayang seperti apapun enggak ada lagi gunanya. Dan saya juga minta supaya kalian juga saling mengasihi. Adik, kakak saling mengasihi. Karena Wan Kambang, jaga kesehatan dulu. Ya, kita Ras Jenda, adik kai pegari, ngata gaman kami. Labu hidah kami libeda anak je Ras Lang kakak kami. Maka kampe bagela man kami pe ula bandu beda lanai pe je kakak tua kami. Jadi mari katua, selamat jalan katua. Sungguh sudah banyak apa yang saya lakukan dan melayani katua. Doa saya setiap malam supaya katua itu lebih dekat lagi sama Tuhan. Setiap malam saya doain supaya sembuh dari sakitnya. Tapi mungkin inilah rencana Tuhan. Kita juga kaget semua karena cuma satu malam di rumah sakit. Tapi saya percaya, ya, kalian jangan lagi harus saling sayangi ya. Sayangi Bapak, kalian juga saling sayang satu sama lain. Kakak adik harus saya sayangi ya. Ya. Baik-baik kalian semua ya. Ya, 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 ya. Baik-baik ya. Kalian juga harus kuat ya. Enggak ada Mama juga. Apa-apa bilang ke Mama ya. Ya, Nen, ya, janganlah itu ya. Kalian harus sama-sama ya. Baik, biasa Pak Senda. Ingat-ingat waktu. Kami gue berganti-ganti kerindar belas. Balingi kami. Wakap babang. Lanai pihak guru belas mulih-mulih. Bagi peman beberi kami. Kata kami kari lalap. Habis ke paling penting. Pusuh iperbiwa baharui setiap hari. Si perlu bes kegeluhan. Tetap iperbaharui pusuh te setiap hari. Sehingga kasih itu ada. Jadi bagi anda meningku. Mankam beberi kami teruna. Mama engkau di batang kelengi sanaku lanai perlu kelengi. Lanai perlu kelengi kelak singku mate. Tapi singgeloh lah kelengi. Maka lid gunana. Tapi ada engkau melawas lanai wali gunana. Lanai tugas manusia. Engkau tugas di bata. Bagaimana megogo teta kerinar kita ke lanai lid dalam terjumpa. Lanai baci penyesalan terakhir. Enggak ada guna. Suatu hidupnya perlu berikan kasih kepada semua orang. Tapi kalau sudah mati, biarkan saja urusan Tuhan. Kakak tua, selamat jalan. Semoga kamras di bata. Gunung bagian di Westonienda. Soal payo reslang di bata meteksa. Tapi tugas kami, dungi kami. Ibas peradatan nenda. Makanin kami, mankam manak buru kami. Bangun mergana. Kulihi gia kata agin kudai. Gia lanai rumah turang kami beru ginting. Ula beruah perbahanan duman kami. Danah kami pi bagai gang dan tangi kam. Sebab beberi kami. Tetap men kami ginting bergana. Singalu beberena lanai pi rumah beru ginting. Bagai mening kami sitik. Tuhan nena kata enda di pasu-pasu Tuhan. Sehingga terapul kam basa tenu ceda. Kami pi kerina kalim bubundu. Terapul ibas perjumpaan tenda. Sebelah radu cedang yang tak atenta, ibas lawas na tulang kami beru ginting. Bagi anda menikuh sidik kata tambahan, bujur dibatasi masu-masu perjumpaan tenda,
Seh turang kami baru ginting ke rumah bapa di surga. Kami anak baru kami. Bangun merganar sanggup geluh tak kerina. Ipasu-pasu Tuhan jendak narik lebih. Bujur ras mejuah-juah kita kerina. Tadingkan turang kami baru ginting. Ya, itu sekata kaman Tuhan di bata. Ijai bas pengarang-arang naita. Bas cigaruenda. Di bas mejuah-juah. Pertama katakan kami man. Kali ibu kami sinuraya. Ras teman sendalanan kerina. Bujur Tuhan. Kita pesenggat, aku pesenggat na mengenai anak kami Suramulia na sebab labau ketah yai rawat maka lebih kusukun gim gua kini nak kunikuman gim sedawari lo kentis onsar rumah sakit bi ini na gim na maka man kela kami sehat-sehat kam naku lanai perumah baru ginting. Bagi biasalah teman-teman kami kerana kali ibu di ginting mergana. Bagi teman kampung kami teluna persada arih hendun aku kelengi bapandu. Sebab bapandu api kurang sehatnya. Persada arih hendun kerana. Tanda indu kami kerana. Kau kak labu piga kalau kami tanda indu kerana kami berukaro rumah nangkaras jambor buhara. Maka gundari-nari kaidahin kami. Tenahkan kami kam, ruh kam. Yang dapat gini kerja tanggung ta, ruh kam. Yang dapat tenah bes kami nari kerina, bujur. Perpulungan si RCDAT, man anak baru kami, turangku ras babare kami, teluna, karena impal kami nari giri ngolaus ngadap man Tuhan. Maka man kam babare kami, giri neni ras predi, harus kam ersada arih ngepak peturangku maka ia sehat. Sebabnya enda si perlu si kelengi nakku. Karena mama udah selesai tugasnya. Seperti tadi pembicaraan sebelumnya. Mama kita udah senang dia. Asal kam sehat semuanya ersada ukur. Pasti dia menatap kita dari sorga dengan senang. Maka bagaimana nakku sehat-sehat kam. Mama Andru. Kita doakan supaya dia menuju rumah bapa sampai dia di rumah bapa. Maka bagian nande girik selamat jalan nande impalku. Tading kendu kami kriner sadari bagai peturang impal kami siruku tanari. Idah sa tatap dan dengar rupanru malam tuhu atena natap sa. Maka selamat jalan nih kami man bandru nande inting. Jumpa kam kriner kekelengen tak isurga malam atendu. Endam sitik bas kami, megegah kita ibas Tuhan. Amin. Ibas dua hari silepas, turang kami bulginting gulbendahi Tuhan. Tentu baseda kami tuhu-tuhu sengit kami. Selata kami gua berlamai dalam sakit atau gua tahu-tahu rembet berita lain-lain. Tapi bagaimana beri man badu anak buru kami kerina indah perhatian Tuhan labo terbatas manusia. Maka sadangkan cakwa kap ngogia laus turang kami buru ginting. Maka kita tetap sadari kita kena mulai kita sepanjang panjutan sejajar-jajaran kita gelah tunggu-tunggu kai kerina permasalahan nanti iatasi alumuhuli mengem kuakap ngeja nanti kata silimas kami nari terpengendus kita kudibata mari mulai kedua nari tambahi kerajinan ta. Ikutkan kata di mata, tambahi kerajinan ta berkat ku gereja, ikuti firman Tuhan, tambahi kerajinan ta kubas perpulungan, perpulungan jamu-jamu, moria, mamre, rasnebana. Aku bagai mencakup tak katakan kata kesempatan deda di mata si basu-basu, sehat-sehat, menjuah-juah kita kerida, ditandikan bibi berugiting. Enam bujur ras menjuah-juah kita kerida. Bujur. Ngerana kami sitik
man babere kami bangun margana bapak kirek ibas perdalanan trup 5 tahun babere kami gelombang-gelombang siada pindu melalar bagena teguh tegar kam ngadapi sa duana kam ras babere kami ade kirek lalit teridah ukurndu gulut remriah ukur kam katawari pak sape edam pengidah kami makaman bandu teluna kam kempuka adi nandendu ngo berkat kuingan serasa lalap kelengi bapak nunakku sikap ia gelah kerinana baca jadi ratur jadi bunga-bunga geluh ben bandu jadi bunga-bunga geluh pas ngam kalau bangun terlebih kalimbu bundu rasangkup geluh kalau bangun bergana enam sita kata kami terbelas puang kalimbu bundur dendankan ginting bergana tabah kamba beri kami pesehat-sehat daging du Tuhan sinampati kita mejuah-juah kita kerin bujur amin nagia eloh basmata tapi alu pasu-pasu di bata tetap kita meriah ukur bas kepulungan ta bas ingan enda jadi ni kami menkam anak beru menteri kami bangun mergana anak beru menteri kami amin nagia merai-rai peruh kami enda situhuna labo perban la kami terem situhuna kami terem puang kali bunuh milala margana tapi berhubungan pedauhun aku nda mewakili kujenda jadi ini kami menkam anak beru kami bangun margana anak beru kami jelasnya kena kelausan kakak ngau pastilah bagi ukur ta sebab siang kai kami adik karena kematian ngau pastilah siakap pas tapi dibaca kap singatur kenca karena kegeruh nenda anak buru kami makani kami karena ngapuli situ na kami sebagai manusia lah bulit gegeh kami tapi ini kami mankam krena anak buru kami bangun margana dibatalah ban sejari teman dua hari gelah kecedahan nate pak senda bansi lampas terapuli bagi mbunder pagi-pagi nese-nese sitik halo berjalan na waktu jadi seterusnya kami ngerana mankam beberi kami krena baik si di beru ras si di laki mungkin laboi tanda indu kami puang kalimu bundu milala margana jadi jelaskan kami jenda kami si mupus iteng du bere-bere milala jadi kami mupusa lah ngota hendu kita tading pokok mangga medan cuman kebetulan dari kubegi karena kelausan kakek nda jadi sempatkan kami daruh ku jenda em kuakap lebih karena sebab bere kami kerina jika kita jumpa perkuan kendu kami ngomong tua jadi abang bangun margana laus dia kakek abang jaga kesehatan lu gelah jaga kita jumpa baca dengan kita meriah-meriah soalnya karena kematiannya labu sadar bansa kita patah justru adini kami memotivasi kita gelah berbuat lebih baik lagi kupudi gelah suka pagi waktu na kita pengadap menibata baca si pertanggungjawabkan kerina perbuatan-perbuatan ta alu arah motivasi silit terjadi Pak Senda. Jadi kata anda gendek labo mekarus kami MK tebes kami nari puang kali bundu miala margana bujur ras mejuah-juah kita kerina bujur bujur perpulungan sir morahate kaman abru kami ginting margana
sekelengi kami, terlebih-lebih kami, anak baru menteri kami bangun mergana. Tenis kami jenda silih, hardanankan tenah turang baru ginting, singgung elok nandingkan kita. Tahu gak ya rebi perdalan kami nungkir turang buruk ginting semasa ia sakit. Bagaim ulau kurnu sangkut kerina kam bangun mergana. Terlebih-lebih kam selih kami ras beberi kami kerina. Sebab labo kerina kita mentek sakit. Siakap pelengakin waktu na minta ta sirang ras. Tapi dibatang korban bagaim silepaskan. Sajangan cabas warisi sendah selih perjumpaan ta. Cawir metua, labo cawir metuakan. Enam tandana. Kam bangun mergana, kalak redolat, kalak sangap. Erkiteken turang beru ginting, lana dingken tegun lolo. Sai kerina banna tegunna. Baswari si sendah silih. Ngokalokan kami manah-manah. Eme persirang-sirangan ras turang beru ginting. Malam mati kami kerina kalimbu bunu. Ibas kam kemenen. Tentu kami ikut kebenen. Menurut adat karo, ada dahin-dahin, cawir metua, tangis kita, lar kita kena teceda, tepir kita kena temora, sebab gondekah kita ras keleng-kelengan. Secara agama, pi, kematian mekap dalam kemuliaan nina Tuhan, ada repalaskan sedih silih, ning kami beloh-beloh lah kam kerina nak beru menteri kami bangun mergana rukur balang-balangi pusuhnu ula kesirangan resturang beru ginting rebanca ceda ukurndu dekah ula kam dekah lolah bagembun repagi-pagi silih nese-nese sitik bagem toto kami kali bubundu singalo bere-bere dageman badu bere kami sini laki resini beru. Oleh-oleh bapak dua anakku, kelenginya, sebab buka apa beban, ia mesti paling kemenen, karena turang beru ginting, golaus berkat baswari si sendah, bagaimana kami rebelas man bandu, secara peradatan, godong tembe-tembe turang beru ginting, saya marah ke rumah tendi malam teta, sangat kembangun mergana, sangat naburu kami ginting mergana, rikut kami puang nu, bagaimana kepi peradatan negeri loh, ada sinai, ada cawir metua, erdengok-dengok kita je, ersurak-surak kita, tapi mambur kailuh ter kita ken morah teta, pagilah naik kita beci jumpa. Bas warisi sendah, sidah dengar rupana, warisi pepagi, go kita transora, bagaim beloh-beloh kam rukur, japagi ukur nula tembe silih ngata kam, baci kami nukir, bagaim ini kami telah bandu, man bandu anak beru kami ginting mergana, bagaim radu ras kita ngulih-ngulih hisa, anak berunta bangun mergana, gelah halu bagi pagi, ulah teridah kelia kebenen, maka nese-nese sitik pagi pusuhna, ibasia kebenen ni, bagi-bagi mengen caku beloh nambah hisa, kak perjumpaan tawari si sendah silik, ulah kam dekahsa rati ceda, ulah dekahsa lolah bangun mergana, say mare ke rumah tendi, juah-juahan kita kerina tadi keturang berguinting, bagaim turang beruginting selamat jalan ning kami sekali nari. Sueras janji Kristus, ia mesti naruhkan kami ke rumah Bapa di surga. Rembak ras kala sibadia, malam matendu, malam mati kami kerina tading kendu. Juah-juahan kami kerina tading kendu. Saya marah ke rumah tening, mejuah-juah kita kerina. Eme kata tersimpak keser. Perpulungan sini kini Tuhan, perpulungan ibas paksa cedak hati. Ibas selenda tekankan kami membantu silih. Ibas pengarang ngarak tulang kami berukitin. Ngor bulan-bulan tante ku tahun silih. Ngoi cidak kendu menturang kami kekelangan atendu. Tapi dibatas sir kuasa lawas tulang kami. Emakai ibas selenda likuida bas kegeluhan ta makana kalau seturung kami anda murah menyatikan tapi kemurahan hati bas kami
ia mempersekan kami ku dibata, maka baji terabul kam kerim sada cabul. Maka nak bahasa denda tekan kami man memberi kami. Peridi. Mulawas memandu. Kiring ini. Lanai aku blok 11. Manjaranjar ma. Perpulungan CRC Date. Mankam Krina Bangun Mergana, kami pe sebayang Mergana turut berduka cita atas kepergian daripada kakak yang kami kasihi, Bro Ginting. Selamat jalan, Kak. Untuk abang sama adik-adik semua, sabar, kuat. Tuhan yang menolong dalam kepergian kakak. Kami pun tidak banyak bicara. Buat abang, sehat-sehat kambang, tadi ingin kakak, begitu juga semua dengan anak-anak dan kempu. Bujur. Bre-bre kami Lenin, jam ku jam 12, bre-bre mamana. Rebelas aku sekalian dah, man bandu Lenin. Ku inget turang Bro Ginting. Tak mamang-mamang keri te teman due. Kai beka mamana memantah dina kalau bangun dina kam keri nuri kenca. Baik, beka bagem Lenin impal du Bro Ginting. Golau sekali dah nadikan kita kerina tak kami nge labo karena kurang tambar labo kurang pengarak-ngarak ngome puas arak-arak nuledin tapi bagaim kepedina dibata mari ras kita ngesuh padan dunina bahasa deda lanai perlu doh tangkelin jaga kesehatan du beberapa mana sebab kali bubundu Ginting Mergana pengidah kami adik kami karila sehat habis ngkap na gulut baka bagem ca kami ngasup ngerana ledin ras kempu kirina jaga bapak du kempu bagaimana supaya bapak du sehat itu pesan banyak. Karena masih banyak kali membunuh Ginting yang memerlukan bayak bapak nu. Jadi contoh kami kerana kali membunuh sebayang Mergana maka dibata tetap syukur
bas tengah-tengah jabudu baka metir kam mengegeh, metir kam terhibur. Kuakap kami pe bagenap ngecacakap kami rekitekan waktu te pe ngopas jam 12. Ni. Pertama aku Deva Sembiring Milala Bre Ginting Suka Kempu Tarikan Girsang. Kami Sembiring Milala dari Kutasua Nagri Nari. Pertama-tama aku dapat berita kakak ini sudah dipanggil Bapak di surga dari kakak Nande Jona dan mami Nande Pajar. Mereka nelpon mama, kebetulan kami juga di rumah sakit, bre-bre kami kurang sehat. Terus ngobrol lah sama mami bahwa kami di sini nanti akan mengalo perkempul. Secara adat aku juga masih belajar, tapi kemarin ku tanya juga sama Kila tadi bahwa bibi almarhum Bro Ginting Kempu Milala, dan Milalanya itu dari kami. Makanya kami mungkin aku dapat mana-mana atau batu aku, ya aku masih belajar masalah itu. Pertama-tama puji syukur kita bisa dapat kesempatan sehat-sehat terus di sini dalam proses adat kakak kita ini almarhum Bro Ginting. Sehat-sehat kita terus ditinggalkannya, selamat jalan kak, selamat jumpa di Bapak di surga, dan abang Marga Bangun yang ditinggalkan sehat-sehat juga bang, abang dan bre-bre Freddy dan Girik juga jaga abang, jaga kesehatan abang, juga abang dan kakak juga yang tadi Kila bilang cawir metua, mungkin dari segi adat karo sudah tanggung jawabnya sudah selesai. Jadi ya sehat-sehat bang, juga kita ditinggal kakak sehat-sehat semua. Kita tinggal di Tambun bang, kalau ada acara dari Bangun atau Ginting ngatakan. Oke, bujur bang. Ya pesisi dalana, bandalana puang kami, bagai pe puang nu puang, bagai pe ras kalimbubu. Ai makana sekali sikap-sikap kita anak baru. Ya kalimbubu, sitik ipercepatkan langkah handu bagas-bagas kaya ndakkan enda ngukur-ngukuri kesehatan dong enda kami kerina. Hai makana ilbuh kami kam krina, kam kalimbubu kami tambar malam mergana. Mari kam kubas krina, sebab sekali tegun kami anak baru bagai peras anak baru menterindu. Krina kam kalimbubu kami tambar malam. Mari kubas kam, sebab sekali tegun kami anak baru rasa anak baru menterindu.
Ya, membantu sir jabatan kami ngobaci buat dubuku na. Buku itu. Dabung.